Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah, karena semua kenikmatan itu bisa menjadi sempurna hanya atas berkat dan rahmat dari Allah. Begitu pula semua kebaikan-kebaikan itu dapat terlaksana juga atas berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh bosan untuk senantiasa memuji Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan tidak lupa kami mengajak untuk bersolawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Semoga solawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, sebaik-baiknya nabi, sebaik-baiknya rasul. Dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan tentu saja umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk, mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Tayyib, ikhwati fillah, bapak ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, ya. Masih membahas tema yang sama, dan mungkin ini pembahasan terakhir tentang tema ini, yakni kiat bertetangga dengan nabi di surga yang paling tinggi gitu. Jadi bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan beliaulah yang memerintahkan kita agar jika mengharap surga yang paling tinggi. Itu permintaan dan perintah dari Rasulullah. Jadi jangan pernah pesimis, jangan pernah insecure kalau wah gak mungkin kayaknya Ustaz, saya di surga yang paling tinggi itu gak mungkin. Loh, wong kita itu mengupayakan surga yang paling tinggi itu perintah. Dan kita harus berhusnudon, terus berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tujuan Allah dan Rasulullah memberikan informasi di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang kiat-kiat itu agar supaya kita mengerjakannya. Dan surga itu luas. Ya, enggak seperti kaplingan sama komplek perumahan yang dijual paling cuma 100 petak gitu ya. 100 kapling, 50 kapling, surga luas. Maka jangan mengkerdilkan diri untuk pesimis meraih surga yang paling tinggi. Padahal kiatnya itu ada banyak. Sampai dua kali pertemuan kita bahas di masjid ini, di setiap ahad ketiga, belum selesai. Butuh tiga kali pertemuan. Ya, ternyata banyak kiat yang bisa kita ikhtiarkan, bisa kita upayakan supaya kita meraih surga yang paling tinggi, yakni surga Firdaus dengan para nabi, khususnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa, Bapak Ibu. Itu bisa. Tinggal kita mau mengupayakannya atau tidak. Tinggal kita mau mengupayakannya atau tidak. Ya. Di dua pertemuan sebelumnya kita bahas kiat bertetangga dengan nabi di surga yang paling tinggi. Surga Firdaus. Ya. Yang pertama itu taat dan mutaba'ah kepada Rasulullah. Taat dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sejati, bukan cinta yang palsu, bukan cinta yang hanya terucap di lisan tapi ya tidak ada buktinya dalam amal perbuatan. Bukan yang seperti itu yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga kemarin kita bahas adalah memperbanyak sholat sunnah,
ya, memperbanyak sholat sunnah. Jadi Rasulullah itu, ya, ketika ada seorang sahabat yang ingin sekali bertetangga dengan beliau di surga yang paling tinggi, Rasulullah mengatakan, ya, maka bantulah aku, fa'inni ala nafsika, bantulah aku untuk mewujudkan harapanmu itu bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Yang dimaksud memperbanyak sujud ini kata para ulama adalah memperbanyak sholat-sholat sunnah. Maka daripada itu, kemarin sampai untuk memotivasi jenengan dan saya pribadi, Imam Ahmad saja ketika sakit, ketika greges, ketika tidak sehat, sehari 150 rakaat. Dan ketika sehat 300 rakaat. Ya. Sakitnya 150 rakaat. Kita sehatnya berapa rakaat, Bapak Ibu? Ya, Imam Ahmad sakitnya itu 150 rakaat. Salat wajib dengan salat sunnah digabung kira-kira 150 rakaat. Itu riwayatnya jelas sahih. Nah, kita sehatnya aja 100 rakaat belum tentu gitu. Ya. Loh kok bisa seperti itu? Karena Imam Ahmad tahu hadis ini hadis sahih. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah tidak pernah berdusta dalam berucap. Maka Imam Ahmad mencoba mengaplikasikannya dalam kehidupannya, tidak lain tidak bukan supaya ingin bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi. Dan ingat Bapak Ibu, di pertemuan sebelumnya kita jelaskan surga itu bertingkat-tingkat, bahkan hadis yang saya bacakan di pertemuan sebelumnya ada 100 tingkat. Dan satu tingkat ke tingkat yang lain itu seperti orang melihat bintang yang ada di langit. Jadi kalau satu tingkat melihat penghuni surga yang di tingkat yang lainnya, itu seperti melihat bintang yang ada di langit. Ya, jauh sekali. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita juga jelaskan, semakin tinggi tingkatnya, semakin sering bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sering bertemu dengan Allah di surga Firdaus 2 kali sehari, pada pagi dan sore harinya atau petang harinya. Ya. Di tingkat bawahnya sekali sehari. Di tingkat bawahnya lebih lama lagi dan lebih lama lagi. Padahal kenikmatan yang paling agung di surga adalah ketika melihat wajah Allah. Dan itu kalau kita berada di surga yang paling tinggi 2 kali sehari, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka kita mengupayakan hal itu. Ya, kita mengupayakan hal tersebut. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian yang nomor 4, kemarin berakhlak mulia. Menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, baik orang, baik kepada yang baik kepada kita maupun kepada yang tidak baik kepada kita. Kita tetap berakhlak mulia kepada mereka. Karena kalau berakhlak mulia hanya kepada yang baik saja gampang. Tapi kalau sama orang yang zalim, yang jahat, kita tetap berakhlak mulia, ini yang berat. Tapi itu balasannya surga yang paling tinggi. Ya. Kemudian yang nomor 5, memperbanyak solawat. Jadi ingat Bapak Ibu, orang-orang yang cinta sunnah itu bukan anti solawat. Saya ulang sekali lagi. Orang-orang yang cinta sunnah bukan anti solawat. Tidak. Justru kita memperbanyak solawat kepada Rasulullah. Apalagi di hari Jumat. Ada sunnahnya tersendiri. Perbanyak solawat. Yang kita permasalahkan adalah ketika solawat itu bertentangan dengan nilai syariat. Kalau di dalamnya ada unsur kesyirikan. Kalau di dalamnya ada unsur menyelisihi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita permasalahkan. Ya, kemarin kita bahas ada solawat yang di dalamnya berisikan Rasulullah itu arwahnya datang, kan repotin. Ya, di salat barzanji kan gitu, ya. Ya, jadi di salat barzanji yang dibaca sama saudara-saudari kita di luar sana, itu di dalamnya isinya, ya, menyambut arwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu antum baca sendiri nanti. Ya, kalau antum pengin penasaran, antum baca terjemahan solawat barzanji. Di situ ada, ya, maknanya menyambut datangnya arwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi masalah ini. Ya, menyelisih syariat. Jadi kita bukan anti solawat, ya Bapak Ibu, ya. Kita perbanyak solawat. Semakin banyak solawat, semakin berhak mendapatkan syafaat Rasul dan bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi. Kemudian yang nomor 6 kemarin, ya, itu membantu dan merawat anak yatim, ya, menyantuni, mengayomi, menghidupi anak yatim, ya.
Dan yang kita garis bawahi anak yatim adalah ketika anak itu ditinggal mati bapaknya dalam marhalah, dalam level umur yang mereka belum balik. Jadi kalau sudah SMP, walaupun bapaknya meninggal dunia tidak dikategorikan yatim. Dia mantan anak yatim. Nah, kita anak yatim mau boten, bapak kita sudah meninggal, boten. Kenapa? Karena anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati ayahnya sedang umurnya belum balik. Kalau ditinggal mati ibunya, Ustaz, bukan yatim. Kalau ditinggal kabur sama ayahnya, Ustaz, bukan yatim juga. Ya. Ya, jadi ayah yang enggak bertanggung jawab kabur yang enggak dikategorikan yatim. Ya. Nah, inilah ya keutamaan kalau kita membantu mengayomi mereka, ya. Ya. Thayyib. Kemudian yang nomor 7 kemarin itu memperbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, ada sebuah doa Bapak Ibu riwayat Ahmad dan diriwayatkan oleh imam yang lainnya. Beberapa ulama mengatakan doa ini hasan, bisa diterima sanadnya. Allahumma inni as'aluka irimanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad fi a'la jannatil khuld. Ya, ini doa yang bisa kita ikhtiarkan untuk menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di surga yang paling tinggi. Kemudian ya, yang nomor 8, ibu-ibu sekalian rahimani rahimakumullah, bapak-bapak sekalian yang semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa diikhtiarkan juga dalam hadis riwayat Muslim, ya. Yang nomor 8 itu akan ada penjelasan kalau kita bisa mengupayakan hal ini selama hidup di dunia, insyaallah kita punya peluang besar untuk menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi. Apa itu? Mendidik anak-anak perempuan atau saudari-saudari perempuan hingga mereka menjadi wanita yang solehah. Jadi ternyata Bapak Ibu memiliki keutamaan tersendiri ketika kita mempunyai anak perempuan. Kadang kita ini, ya, atau banyak orang di luar sana, kalau punya anak laki-laki bangga, seneng, ya. Kalau punya anak perempuan kayaknya kecewa gitu. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kalau punya anak perempuan mereka malu. Bahkan kita sendiri baca, ya, bagaimana keadaan orang-orang jahiliyah di Sirah Nabawiyah itu sebelum Rasul diutus. Ada yang punya anak perempuan malu, enggak dikeluarkan sama sekali dari rumah. Ada yang punya anak perempuan mukanya cemberut. Bahkan Allah sampaikan di dalam Al-Quran tentang hal itu. Bahkan ada yang punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Tapi dalam Islam memuliakan wanita. Justru ketika kita memiliki anak perempuan, tapi syaratnya harus lebih dari satu anak perempuannya. Ya, dua. Ya. Kemudian kita jaga, kita didik, kita rawat, dan dia tumbuh dewasa menjadi wanita solehah karena perjuangan kita dengan izin Allah, maka kita layak berada di surga yang tinggi bersama para nabi. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tadrukan dakhalat atau dakhaltu ana wa huwa fil jannah kahataini." Artinya apa? Siapa yang memelihara, mendidik, mentarbiyah dua anak perempuan sampai mereka dewasa, kemudian mereka tumbuh menjadi wanita yang baik, maka saya, kata Rasulullah SAW, dengan dia nanti di surga seperti ini, kata Rasulullah SAW, dengan ya mengisyaratkan dua jarinya seperti ini, ya. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kalau punya anak perempuan dididik dengan baik, dididik dengan sabar. Karena mendidik anak perempuan tuh harus lebih sabar daripada mendidik anak laki-laki. Anak laki-laki dibentak sedikit-sedikit enggak apa-apalah gitu ya. Ya, anak laki agak dikerasin enggak apa-apa, memang biar dia jadi apa namanya? Mentalnya kuat gitu ya. Tapi kalau perempuan enggak bisa. Salah kita bentak enggak bisa. Ya. Khilaf kita salah-salahkan, ya enggak bisa.
harus sabar, harus lembut, ya. Tapi kita terus berupaya supaya mereka dewasa menjadi wanita yang baik, wanita yang soleha. Itu butuh perjuangan. Itu butuh perjuangan. Dan siapa yang mampu mengamalkannya, dia nanti di surga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Ustaz, anak perempuan saya cuma satu, ya tambah lagi, gitu. Ya biar jadi berapa? Jadi dua, gitu ya. Ya. Ustaz, anak saya perempuan cuma satu, ya tambah lagi jadi dua, gitu ya. Karena hadis ini hanya berkaitan tentang anak perempuan, nggak ada cucu perempuan, nggak ada di sini. Ya, ini cuma berkaitan tentang anak perempuan saja. Jadi siapa yang punya dua anak perempuan, ia jaga, ia didik dengan baik sampai dewasa. Kemudian dia menjadi wanita yang solehah, menjadi wanita yang baik dengan izin Allah, dia di surga yang paling tinggi bersama para nabi. Lah Ustaz, saya sampun sepuh, Ustaz. Enggak mungkin nambah anak perempuan. Nah, ini ada opsi kedua. Makanya tadi saya sampaikan, memiliki dua anak perempuan atau dua saudari perempuan. Ada hadis yang lainnya yang riwayatnya bukan hanya anak tapi saudari. Jadi kalau kita punya dua saudari perempuan, kemudian kita ayomi dia, ya kita ayomi mereka, kita didik mereka, kita nasihati mereka, kita support mereka, sehingga mereka menjadi wanita yang salehah, menjadi wanita yang baik dengan izin Allah, ya. Karena kita ikut serta mendidik mereka, ikut serta menasihati mereka, ikut serta mensupport mereka dalam kebaikan, tidak membiarkan mereka bermaksiat begitu saja, maka kita bisa bertetangga dengan Rasulullah di surga yang paling tinggi juga. Jadi ada dua kemungkinan, dua anak perempuan atau dua saudari perempuan. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, man kana lahu ukhtani au ibnatani, siapa yang punya dua saudari perempuan atau kata Rasulullah dua anak perempuan, gitu ya, fa ahsana ilaihima, kemudian dia berusaha berbuat baik kepada mereka, mengayomi mereka, ya, menjaga mereka daripada kemaksiatan, ya. Ma sahbatahu, ya, terus dijaga. Jadi enggak dilepas begitu aja. Dijaga supaya dia jadi wanita yang baik. Kalau kurang nafkahnya ya dinafkahi berarti. Ya intinya diperhatikan dengan sesama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa huwa fil jannah ka hataini. Aku dengan dia nanti di surga seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua punya kesempatan ini. Saya juga belum punya kesempatan ini. Karena saudari saya cuma satu, kakak perempuan. Anak perempuan saya masih satu. Ya, kalau pengen ikut tergolong daripada orang-orang yang memperjuangkan bertetangga dengan Nabi melewati hadis ini, harus nambah anak perempuan satu lagi, kan gitu ya. Tidak semua Bapak Ibu punya kesempatan mengamalkan hadis ini. Kalau jenengan termasuk orang yang berkesempatan mengamalkan hadis ini, jangan disia-siakan. Wong saya sendiri ustaznya belum punya kesempatan, gitu loh. Ya kan? Misal antum punya saudari perempuan lebih dari satu, wah ini kesempatan. Antum punya anak perempuan lebih dari satu, wah ini kesempatan. Maka jaga mereka, perhatikan tumbuh kembang mereka, perhatikan akhlak mereka, perhatikan adab mereka, jaga mereka dari siksa api neraka. Upayakan semaksimal mungkin agar mereka menjadi wanita yang baik. Kalau mereka menjadi wanita yang baik karena wasilah kita, semua atas izin Allah, semua atas izin Allah. Tapi kalau mereka menjadi wanita yang baik, tumbuh menjadi wanita soleha lewat perantara kita, karena ada upaya dan ikhtiar kita di sana, maka kita bisa masuk kategori hadis ini, gitu ya. Jadi kalau jenengan memiliki kesempatan ini, jangan disia-siakan, karena tidak semuanya memiliki kesempatan yang sama.
ya, tidak semuanya memiliki kesempatan yang sama. Ya, itu yang nomor 8. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, kiat bertetangga dengan Nabi di surga yang paling tinggi. Ya, ada banyak kiat, upayakan yang paling mudah menurut jenengan. Upayakan yang paling mudah menurut jenengan. Ikhtiarkan semaksimal mungkin. Kemudian yang nomor 9, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Memenuhi 6 kriteria yang ada di awal surat Al-Mu'minun. Ya, memenuhi berapa? 6 kriteria yang ada di awal surat Al-Mu'minun. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita baca hadisnya, surga yang paling tinggi itu Rasulullah yang memerintahkan supaya kita berdoa meminta kepada Allah akan hal itu, mengupayakan hal itu. Dan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Itu sudah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Nah, di poin yang nomor 9 ini ternyata kita itu bisa, kita bisa meraih surga yang paling tinggi itu surga Firdaus dengan syarat apa? Memenuhi 6 kriteria yang ada di surat Al-Mu'minun. Ya, di awal surat Al-Mu'min. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun. Ya. Beruntunglah, sukseslah, berhasillah orang-orang yang beriman itu dengan iman yang benar. Nah, nanti di ayat yang ke-10 sampai yang ke-11, ya, di 10 dan 11 Allah berfirman. Jadi di ayat nomor 2 sampai ayat yang ke-9 itu ada 6 kriteria Allah sebut. Kemudian di ayat yang 10 dan 11 Allah mengatakan ulaika humul warisun. Kalau 6 kriteria ini terpenuhi, mereka itu adalah para pewaris. Para pewaris apa yang dimaksud? Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Yakni mereka yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Siapa yang memenuhi 6 kriteria berikut? Ya, yang memenuhi 6 kriteria berikut. Yang pertama, nah. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Mereka yang dalam salatnya mereka itu khusyuk. Mereka yang dalam salatnya mereka itu khusyuk. Ya, jadi dari 6 kriteria yang harus kita penuhi supaya bisa berada di surga Firdaus, surga yang paling tinggi bersama para nabi. Impian tertinggi yang harusnya kita upayakan, kita ikhtiarkan, kita berusaha mengupayakan salat kita adalah salat yang khusyuk. Nah, kebetulan ibu-ibu kajian Mujahidin itu setiap Sabtu kedua. Ya, setiap Sabtu kedua pagi, ya, jam 9 mereka itu belajar tafsir salat. Ya, belajar kitab apa? Tafsir salat. Ya. Di kitab itu kita membahas di antaranya bagaimana menghadirkan salat khusyuk supaya masuk kriteria yang dijanjikan Allah surga Firdaus. Ya. Singkatnya yang saya sampaikan di ibu-ibu di setiap Sabtu kedua itu 4 hal itu harus terpenuhi kata para ulama supaya sholat kita dikategorikan menjadi sholat khusyuk. Yang pertama, memastikan gerakan sholat kita sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat kita ini walaupun nangis-nangis Bapak Ibu, ya, geruh-geruh gitu ya, tapi kalau gerakannya tidak seperti gerakannya Rasulullah, kata para ulama, enggak bisa dikategorikan sholat khusyuk. Bagaimana sholatnya khusyuk? Sholatnya aja menyelisih sholat Rasulullah. Maka yang bisa kita ikhtiarkan pertama untuk menghadirkan sholat khusyuk, memastikan gerakan sholat kita ini seperti gerakan Rasulullah. Ketika kita takbir, loh, kenapa kok kita takbir itu seperti ini?
Kenapa enggak seperti ini? Ya, nah itu kita harus belajar. Oh, ternyata Rasulullah kalau takbir itu seperti itu. Takbirnya Rasulullah itu seperti itu. Menaruh tangan. Seperti apa cara Rasulullah menaruh tangan? Turun untuk sujud, bangkit dari rukuk, ya. Posisi duduk gitu ya. Itu kita harus berupaya semaksimal mungkin memastikan seperti sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu upaya kita menghadirkan sholat khusyuk kata para ulama. Bahkan rukuk pun enggak boleh sembarang rukuk. Rasulullah kan kalau rukuk itu sikunya itu agak menjauh dari pinggangnya. Tapi saya lihat kebanyakan kaum muslimin kalau rukuk itu ya sikunya nempel ke perut gini, itu enggak boleh. Bukan enggak boleh ya, salatnya sah, cuma menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah itu agak menjauh dari perutnya. Kalau ibu-ibu sudah khatam itu karena sering belajar masalah salat dengan saya di saat Sabtu pagi itu. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memastikan bacaan sholat kita sesuai tuntunan Rasulullah. Kalau ada orang sholat bacaannya enggak seperti bacaannya Rasul, bagaimana bisa dikategorikan sholat khusyuk? Ya enggak mungkin dong. Sholat itu dikatakan khusyuk ya kalau bacaan yang kita baca ketika sholat itu sesuai dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal yang sering saya bahas di kajian ibu-ibu itu tasyahud awal, ya saya sampaikan kepada ibu-ibu juga di beberapa kajian di luar kota. Mayoritas ulama, bapak ibu, mayoritas ulama Hanafi, Maliki, Hambali, ya mereka berpendapat dan ulama yang lainnya, bacaan sholawat setelah tasyahud awal itu tidak disyariatkan. Jadi kalau jenengan tasyahud awal cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sudah selesai. Loh sholawatnya Ustaz, sholawatnya itu di tasyahud akhir, bukan di tasyahud awal. Ya, kalau jenengan enggak percaya saya, nanti jenengan googling di rumah. Ya, jenengan googling di rumah. Ya, bacaan tasyahud awal sesuai sunnah, apakah membaca solawat gitu. Nanti akan ada penjelasan ulama di situ. Saya kira zaman sekarang sudah sangat terbuka. Enggak ada yang perlu saya tutup-tutupi. Ya, jenengan bisa pastikan sendiri nanti. Ya, bahwa dari semua mayoritas ulama, kalau tasyahud awal itu enggak baca solawat. Bahkan dalam hadisnya beberapa sahabat itu kalau tasyahud awal cepat set. Lah ini tasawuf awal suwe gak ngadek-ngadek, ini bingung akhirnya baca apa ini gitu. Nah, ini repot ini ya. Nah, dan Bapak Ibu rahimahullah rahimahullah, Imam Syafi'i pun ada dua pendapat, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ya, qaul qadim itu ketika di Kufah, qaul jadid ketika di Mesir. Qaul qadimnya Imam Syafi'i berpendapat tasawuf awal enggak pakai solawat, enggak disyariatkan. Qaul jadidnya Imam Syafi'i mengatakan tasyahud awal tasyahud awal dengan solawat itu sunnah. Jadi madhab Syafi'i pun terbagi menjadi dua kelompok. Tapi mayoritas ulama tidak pakai solawat di tasyahud awal. Itu nanti jenengan bisa pastikan sendiri di rumah. Nah, tapi banyak kaum muslimin tidak tahu akan hal ini. Ya, padahal Rasulullah bersabda awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara apa yang pertama dihisab di hari kiamat? Shalah. Kita tahu hadis ini, berapa banyak ustaz yang menyampaikan hadis ini, tapi kita terkadang lalai dalam perkara sholat. Maka pastikan bacaan-bacaan sholat kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama yang nomor tiga, bagaimana menghadirkan sholat khusyuk itu memaknai setiap bacaan dan gerakan sholat. Ya, jadi kalau yang kita baca itu kita maknai, ya. Oh, apa sih artinya? Nah, itu lebih khusyuk kita nanti. Ya, dan yang keempat, ya, menghadirkan hati dalam artian ihsan dalam beribadah. Ya.
Sebagaimana kita tahu hadis tentang ihsan itu, ya kalau kita beribadah seolah-olah melihat Allah atau seolah-olah dilihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, empat hal itu bisa menghadirkan salat khusyuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tanpa hal itu ya berat untuk bisa menghadirkan salat khusyuk. Bagaimana kita menganggap salat kita khusyuk, wong bacaannya beda dengan bacaan Rasul. Wong gerakannya beda dengan gerakan Rasul, ini repot ini ya. Itu baru satu kriteria di surat Al-Mu'minun yang awal gitu ya. Ya. Khusyuk dalam sholat ya. Jadi alladzinahum fi sholatihim khusyu'un, mereka yang dalam sholatnya khusyuk. Nah, jadi kita upayakan kalau pengen masuk surga Firdaus ya harus khusyuk ya. Kalau tiap hari sampai lupa rakaat sholat lah, ini repot ini ya. Ya kalau sekali-kali boleh, kalau berkali-kali tiap hari ini repot ini. Kemudian yang nomor dua, walladzinahum anil lagwi mu'ridun, mereka yang dalam hal yang sia-sia itu mereka tinggalkan. Jadi orang-orang penghuni surga Firdaus itu bukan hanya meninggalkan maksiat. Kalau meninggalkan maksiat itu umum ya, mainstream bahasa kita ya. Orang kalau meninggalkan maksiat ya pantas masuk surga, mainstream. Tapi kalau orang sudah meninggalkan hal yang sia-sia, bukan hanya maksiat yang ditinggalkan, hal yang sia-sia ditinggalkan. Sebenarnya mubah hukumnya, cuma karena dia ngapain melakukan sesuatu yang gak ada nilai ibadahnya, akhirnya ditinggal sama dia. Nah, ini namanya meninggalkan hal yang sia-sia karena Allah, karena pengen ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meninggalkan yang haram lagi. Nah, orang yang kalau sudah sampai level meninggalkan yang sia-sia, nah itu mereka yang pantas masuk surga Firdaus. Ya, kita sudah masuk level itu nomor berapa? Ya. Ya, karena kalau meninggalkan maksiat ya pantas masuk surga. Tapi kalau sudah meninggalkan hal yang sia-sia. Ya. Kayak orang tanya, main karambol itu hukumnya apa? Gitu. Ya. Main karambol itu hukumnya apa? Gitu ya. Sebagian mengatakan haram. Sebagian mengatakan mubah misal. Cukuplah kita sebagai seorang muslim meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mana mungkin karambol alasannya olahraga? Olahraga kok nyentino jari. Karambol olahraga. Kalau jenengan olahraga lari-lari ya, lari-lari olahraga, naik sepeda olahraga ya. Ya, nge-gym olahraga. Olahraga kok nyentil-nyentil apa namanya? Koin itu ya. Ya. Repot ini ya. Jadi main catur ya. Katanya olahraga, gare bludrek main catur. Ya. Saya dulu itu atlet catur Mojokerto, Bapak Ibu. Sampai hampir mewakili Mojokerto untuk tanding catur level Jawa Timur. Terus saya buka saya kan iseng-iseng, saya masih ingat itu. Jadi saya itu dulu waktu SMA itu sering habis sholat itu enggak pulang, baca-baca buku-buku agama yang ada di masjid. Waktu itu buku agama di masjid yang saya baca itu di Masjid Al-Basit. Ya, Al-Basit mana itu? Sebelum Wikarsa itu ya. Nah, jadi iseng-iseng baca buku. Padahal saya tuh mau mewakili Mojokerto anu lomba catur gitu ya. Tak buka. Ternyata ada fatwa dari ulama-ulama Saudi kalau catur itu haram. Ini fatwa loh ya, bukan apa namanya ijma ulama mboten ya, cuma pendapat dari para ulama Saudi kalau catur itu haram. Wah. Padahal saya ini apa namanya sudah biasa mewakili SMA Soko untuk apa namanya lomba catur gitu. Akhirnya ya udahlah saya tinggalkan. Enggak main catur lagi. Ya, karena memang enggak ada manfaatnya. Bagaimana dari duhur sampai asar main catur terus. Ya, kalau menang merasa diri kita bangga dengan kepintaran kita dan sebagainya. Ya, lebih baik ditinggalkan. Saya enggak bilang haram loh ya. Itu yang bilang haram itu lajnah daimah atau fatwa dari ulama-ulama Saudi. Tapi cukuplah kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Orang muslim yang baik itu, Bapak Ibu. Orang muslim yang baik itu, ya. Ketika dia sudah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya.
Jadi bukan meninggalkan yang haram, levelnya lebih atas lagi. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya. Nongkrong, ngopi sampai jam 12 malam. Ngapain? Antum tidur sama istri ngobrol itu berpahala. Ya. Bayangkan kalau jenengan lewat ini punalan ini. Ya. Ya kan? Ya. Saya itu kan sering kajian ke Trawas, kajian ke Pacet, kajian ke Pasuruan, kan selalu lewat Empunala ini ya. Ya, sampai apa namanya itu Sekar Putih. Kalau pulang itu jam 10 loh Pak, si rawame Pak. Padahal bukan Sabtu Minggu, apalagi sekarang, ya kan? Sabtu Ahad. Kok bisa parkiran motor dari ujung sana sampai ujung sana itu full. Yang baru saya sadar kaget yang jaga perempuan semua. Muda-muda semua. Oh iki gak repenuh katanya. Ya. Nah, ini repot ini. Ya. Kalau sekali misal di tempat-tempat yang mubah itu oke lah gitu. Tapi kalau tiap hari jadikan kebiasaan habis waktu kita. Apalagi yang sudah punya istri itu. Jenengan tuh punya kewajiban pulang ngobrol sama istri. Terkadang kita menyepelekan hal itu. Ngobrol sama istri kita sebelum tidur itu kewajiban, Pak. Kewajiban kita itu tuh haknya istri. Istri kalau enggak pernah jenengan ajak ngobrol sebelum tidur bisa nuntut di hari kiamat itu. Serius ini, Bu. Nanti dituntut Bu suaminya di hari kiamat ya. Kalau enggak pernah diajak ngobrol bareng sebelum tidur. Itu karena hak istri itu. Kan dalam sebuah hadis ya, salah seorang sahabat habis isya itu enggak pulang-pulang, Pak. Bukan ngopi, mboten ibadah. Ya, jadi habis isya itu punya kebiasaan tetap ibadah, ya salat, ya zikir, ya ngaji, enggak pulang-pulang di Masjid Nabawi. Diperhatikan sama Rasulullah sehari, dua hari, kok terus-terusan enggak pernah pulang ini. Ditegur sama Rasulullah, bahkan diusir. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atau muslim ya. Wa inna li zaujika alaika haqqun. Ya, pas ngusir itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya istrimu itu atasmu punya hak yang harus engkau tunaikan. Apa yang dimaksud hak istri oleh Rasulullah pada waktu itu? Ngobrol, ditemenin sebelum tidur. Itu hak istri. Maka jenengan kalau baca, salah satu kebiasaan Rasulullah itu adalah ngobrol dengan istrinya sebelum tidur. Namanya deep talk. Iya benar ya Pak. Iya kayak gitu ya. Jadi ngobrol sebelum tidur itu kalau jenengan baca tentang psikolog rumah tangga. Ngobrol sebelum tidur itu salah satu cara membuat rumah tangga kita tetap harmonis. Ya. Itu psikolog rumah tangga yang enggak ada hubungannya dengan Islam ya. Tapi ternyata Islam ribuan tahun yang lalu sudah mengarahkan hal yang seperti itu. Ngobrol dengan pasangan sebelum tidur. Itu hukumnya sunnah. Bahkan bisa menjadi kewajiban kalau tidak pernah dikerjakan ya. Intinya harus ada itu ya. Entah seminggu itu dua kali, tiga kali. Kalau belas bisa dituntut. Karena itu hak istri dari hak istri yang bisa diminta kepada suaminya ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, isilah waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Bahkan jenengan kalau baca hadis Bukhari akan ada di sana bab bolehnya begadang dikarenakan ya ngobrol dengan pasangan dan menjamu tamu. Itu ada bab itu. Jadi Bapak Ibu, begadang itu hukum asalnya dibenci. Begadang itu hukum asalnya apa? Dibenci dalam agama kita, illa kecuali dua hal. Yang pertama apa? Ngobrol sama pasangan. Jadi jenengan ngobrol sama pasangan sampai jam 1 malam itu sunnah, enggak apa-apa, enggak dibenci dalam agama. Tapi kalau ngobrol sama teman sampai jam 1 malam itu dibenci sebenarnya. Kemudian apa yang nomor 2 yang enggak dibenci dalam syariat? Menjamu tamu. Mertua datang nginep ke rumah, jenengan ngobrol sama mertua, jamu mertua sampai jam 12 malam itu sunnah. Itu sunnah. Jadi jangan takut masuk larangan begadang itu ya. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Kemudian
Yang nomor tiga, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ya, selain meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat tadi, waladinahum lizakati fa'ilun. Mereka ya yang dalam urusan zakat mereka menunaikannya. Jadi mereka yang menunaikan zakat. Ya. Ingat yang sampun hartanya itu mencapai nisab. Mencapai nisab itu kalau dihitung ya 85 gram emas. Ya, duitnya di bank itu kalau ditotal dengan perhiasan itu sudah 85 juta. Ya, kira-kira ini kira-kira nanti dihitung sendiri. Ya, kira-kira kan 85 gram emas. Tapi sekarang emas sudah 1,5 juta. Berarti naik lagi ya hitungannya. Kan kalau 1 juta per 1 gram berarti 85 juta. Emas sekarang udah 1 juta 400 ribu ya, berarti lebih dari itu. Atau kurang lebih ya mungkin 100 juta lah. Siapa yang tabungannya udah 100 juta ditambah dengan emas itu 100 juta, maka wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai 1 tahun. Ya, maka ketika sudah mencapai 1 tahun dikeluarkan tabungannya ya sesuai dengan kewajibannya, yakni 2,5%. Tapi zakat itu macam-macam, ada zakat juga zakat perniagaan, ada zakat sawah, ada zakat apa namanya hewan peliharaan dan lain sebagainya. Ya, jadi ingat yang kaya-kaya tolong dikeluarkan zakatnya. Karena saya pernah bertemu dengan beberapa ikhwan kaya raya tapi enggak ngeluarin zakat. Ini repot, dosa besar Bapak Ibu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Loh, Ustaz, apakah dia enggak ngeluarkan zakat? Zakat itu dia pelit enggak? Jadi dia tuh yang penting ngeluarin duit buat bangun masjid, buat sedekah, buat bantu anak yatim, buat bantu janda, buat bantu fakir miskin. Dikeluarkan. Terus ketika sudah konsultasi sama kami, saya tanya, "Pak, kok enggak ngeluarin zakat?" "Iya, Ustaz, saya enggak bisa ngitung, Ustaz. Yang penting saya keluarkan aja Ustaz." Ini repot ya. Ya, karena zakat itu harus dihitung. Itulah kekurangan kita di zaman sekarang. Di zaman Rasul itu ada petugas yang ditugaskan keliling ngitung zakat. Kalau kita harus ngitung sendiri Bapak Ibu. Ya, karena enggak ada petugasnya. Ya, jadi jenengan harus sadar diri kalau memang wajib dikeluarkan. Ingat ya, zakat itu bukan aset. Jadi saya pernah bertemu dengan salah satu orang kaya di Mojokerto, rumahnya dizakati. Rumahnya 5 itu dizakati. Buat apa rumah dizakati? Rumah enggak dizakati. Mobil enggak dizakati, tanah enggak dizakati. Ya, kecuali jenengan bisnis rumah, nah itu dizakati. Kalau cuma rumah walaupun lebih dari satu yang enggak dizakati. Mobil enggak dizakati. Yang dizakati itu adalah tabungan ya atau emas-emasan. Kemudian yang nomor 4, menjaga kemaluan. Walladinahum li furujihim hafidun. Menjaga kemaluannya ya, kecuali kepada budak dan istri-istrinya. Jadi menghindari perzinahan. Dan kata para ulama di sini, menjaga kemaluan itu bukan hanya menghindari perzinahan, tapi mohon maaf kalau bahasa kami kurang sopan, menghindari melampiaskan syahwat kecuali kepada istrinya. Jadi kalau menonton, mohon maaf ya, tontonan-tontonan yang tidak benar itu termasuk keluar dari kriteria ini gitu ya. Tidak termasuk orang-orang yang dijanjikan surga Firdaus. Karena orang-orang yang dijanjikan surga Firdaus itu mohon maaf, ya kan? Syahwat kemaluannya itu hanya untuk istrinya, bukan untuk hal-hal yang lainnya. Ya, walaupun bukan zina, tapi zina mata sama saja masuk dalam kategori itu, ya, maka kita harus menghindari hal-hal tersebut. Kemudian yang nomor 5 ya, waladinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang dalam urusan amanah dan janji-janji mereka menjaganya. Jadi kalau sudah janji enggak gampang diingkari. Kalau dikasih amanah selalu berusaha untuk ditunaikan. Amanah itu macam-macam Bapak Ibu. Ya, bapak menikahi istri itu amanah dari mertua. Kita punya anak itu amanah dari Allah. Ya. Akan ditanya itu, sudah kita jalankan dengan benar apa tidak amanah itu? Jenengan punya pekerjaan itu juga amanah. Ya. Maka pernahkah jenengan ingat itu ya, yang saya sampaikan dulu kisahnya Abu Dzar Al-Ghifari itu? Ketika Abu Dzar itu mohon maaf butuh pekerjaan, ya, Rasulullah butuh pegawai. Lah Abu Dzar ini dekat dengan Rasulullah ini. Dekat dengan Rasulullah, besti bahasa kita ini, dekat dengan Rasulullah karena termasuk ashabikun al-awwalun yang pertama kali masuk Islam. Kemudian Abu Dzar menawarkan dirinya, "Ya Rasulullah, kenapa enggak jadikan aku sebagai pegawai saja?"
apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mendekat, memegang pundaknya Abu Dzar, kemudian mengatakan, ya, wahai Abu Dzar, innaka dhaif, engkau itu dalam urusan ini lemah. Jujur Rasulullah padanya. Ya, kan tidak semua orang itu multi talent, ya kan? Tidak semua orang itu bisa mengerjakan semua pekerjaan. Jadi kalau kita tidak mampu mengerjakan pekerjaan itu, mending enggak usah diambil. Karena kalau kita mengambil, khawatirnya kita enggak amanah. Misal pekerjaannya menarik zakat pada zaman Rasul, harus pintar ngitung. Nah, kalau Abu Dzar enggak pintar ngitung, nanti kerja ya malah rusak semua nanti, ya kan? Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya pekerjaan itu adalah amanah. Dan amanah itu kata Rasulullah, hizun wa nadamah yaumal qiyamah. Dan amanah itu menjadikan kebanyakan manusia di hari kiamat itu mereka terhina dan mereka menyesal telah menerima amanat itu. Maka hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau kita bekerja, pastikan amanah itu benar-benar terlaksanakan. Kalau kita dibayar sesuai jam, maka pastikan kita bekerja sesuai jam. Masuk jam 8, pulang jam 4, ya pastikan. Jangan masuk jam 8, datang jam 9. Pulang jam 4 sudah keluar kantor jam 3. Nah gitu kan kebanyakan orang itu. Masuknya telat, pulangnya kecepetan kan gitu. Nah, ini enggak amanah dalam pekerjaan. Tidak amanah dalam pekerjaan. Dan yang nomor 6 yang terakhir ya, walladinahum ala shalawatihim yuhafidun. Mereka dalam urusan sholat 5 waktunya mereka jaga. Mereka jaga maksudnya yang laki-laki diupayakan untuk berjamaah di masjid kecuali ada udzur. Yang perempuan menjaga waktu-waktu sholat, bukan sholat duhur menjelang asar, bukan sholat asar menjelang maghrib, bukan sholat subuh jam 7 pagi. Itu namanya tidak menjaga sholat. Ya, barang siapa yang memperhatikan sholat 5 waktunya dengan baik, ya, yang laki-laki berupaya menghadirkan, ya, sholat yang terbaik berjamaah di masjid kecuali ada udzur dan lain sebagainya, ya, perempuan berupaya menjaga waktu-waktu sholatnya, maka dia masuk 6 kriteria yang dijanjikan surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Itu 9 kiat, ya kan, agar kita bisa bertetangga dengan Nabi di surga yang paling tinggi. Loh Ustaz, seandainya dari 9 kiat ini kita pas-pasan semua Ustaz, masih ada kesempatan enggak Ustaz di surga yang paling tinggi bersama para Nabi Ustaz? Ya kita sudah berupaya Ustaz, tapi kok ya kita ini rasanya pas-pasan. Ya, menyantuni anak yatim kok kita juga butuh santunan gitu. Mau nyantuni anak yatim kok ternyata kita ini ya juga butuh santunan gitu ya. Mau didik anak perempuan yang gak punya anak perempuan atau cuma satu anak perempuannya, mau didik saudari perempuan yang lo angel tuturani Ustaz. Jadi serba salah gitu, ini pas-pasan. Ada gak Ustaz peluang bertetangga dengan Nabi di surga yang paling tinggi selain 9 kiat yang tadi? Ya, taat, ittiba, cinta Nabi, ya kan? Berakhlak mulia baik orang yang baik kepada kita maupun orang yang jahat kepada kita, tetap berakhlak mulia kepada mereka. Ya, memperbanyak sholawat, ya kan? Tadi dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, ada enggak cara yang lain? Ada. Isi-isi terakhir mentok nih. Ya, yes, nomor 10 terakhir mentok nih. Pakai cara apa? Pakai cara orang dalam. Ternyata di surga itu juga ada kekuatan orang dalam. Serius saya ini. Ya, di surga itu ada kekuatan orang dalam. Saya beberapa hari yang lalu, seminggu atau intinya beberapa waktu yang lalu ngisi kajian di rumahnya Bu Bambang itu ya, di dekat Tugu KS, membahas bab syafaat. Membahas bab apa? Syafaat. Syafaat itu maknanya adalah bantuan orang ketiga. Ya. Bantuan orang ketiga. Agar seseorang mendapatkan maslahat atau terhindar dari mudorot. Itu makna apa? Syafaat.
Jadi syafaat di hari kiamat berarti nanti di hari kiamat orang itu mendapatkan manfaat atau terhindar dari mudarat. Bapak Ibu rahiman rahimakumullah. Kalau itu sudah saya bahas panjang lebar sih. Kalau kita bahas di sini ya tidak cukup waktunya. Secara singkat, syafaat itu 3 macam, Bapak Ibu. Ya, secara singkat syafaat itu ada berapa macam? 3 macam. Ini syafaat kaum muslimin ya, bukan syafaat nabi. Kalau syafaat nabi khusus sendiri ya, beda. Kalau syafaat kaum muslimin secara singkat itu ada 3 macam. Yang pertama, syafaat calon penghuni neraka tidak jadi masuk neraka. Ya. Jadi syafaat para penghuni neraka tidak jadi masuk neraka, ini yang pertama. Jadi orang itu berhak masuk neraka, dapat syafaat enggak jadi. Jadi belum sempat mencicipi neraka. Itu syafaat yang nomor satu. Ada enggak orang yang seperti itu? Ada. Di antaranya adalah orang mukmin ahlu tauhid yang mati disolati minimal 40 orang ahlu tauhid. Lah ini seandainya amal ibadahnya enggak cukup mau dimasukkan neraka bisa enggak jadi. Karena dalam hadis Bapak Ibu, hadisnya sahih loh ini, riwayat Muslim ya. Mamin rajulin muslim yamut fayakumu ala janazatihi arbauna rajulan. Tidaklah seorang muslim ahlu tauhid mati kemudian berdiri mensolatinya 40 laki-laki atau 40 orang, ya boleh laki-laki atau perempuan, la yusyrikuna billahi syai'an, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi ahlu tauhid yang nyolati ini, kalau banyak tapi ahlu bid'ah ya enggak bisa. Enggak bisa. Banyak tapi suka syirik ya enggak bisa. Ya, suka dengan amalan-amalan syirik enggak bisa. Illa kata Rasulullah syafa'ahullahu fihi. Allah pasti akan memberikan syafaat untuknya di hari kiamat. Kata para ulama ini adalah syafaat gak jadi masuk neraka. Mantep ini. Ya, jadi orang amal ibadahnya ditimbang ternyata keburukannya lebih berat. Tapi gara-gara dia ahlu tauhid punya teman banyak orang-orang kajian. Ya, karena yang ahlu tauhid itu yang biasanya ngaji. Nek mboten ngaji, mboten ngerti tauhid, Bapak Ibu. Orang jualan di pasar, ada orang beli pertama kemudian penglaris itu bukan ahlu tauhid. Kata siapa orang beli pertama itu membuat dagangan tambah laris? Enggak ada, itu bukan ahlu tauhid. Orang nikah masih dihitung dulu tanggal baiknya, bukan ahlu tauhid itu. Gatel tangannya dianggap mau dapat apa? Duit, ya bukan ahlu tauhid itu. Jadi orang ahlu tauhid itu syaratnya biasanya harus ngaji. Kalau enggak ngaji mboten semerap dia, antara tauhid dan syirik bedanya enggak tahu. Makanya kalau jenengan itu ngaji seperti ini, wah, harusnya kita manfaatkan menjadi sebuah komunitas. Seandainya salah satu di antara kita meninggal, kita langsung guyub datang bareng-bareng sholat jenazah bareng. Baik yang laki-laki maupun perempuan. Karena kalau ahlu tauhid yang sholat minimal 40 dan dia yang mati juga ahlu tauhid, maka dia bisa enggak jadi masuk neraka. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, syafaat yang nomor dua adalah syafaat untuk para penghuni neraka agar dikeluarkan dari neraka. Kalau yang pertama belum mencicipi, yang kedua harus mencicipi. Ya, jadi yang kedua ini orang sudah masuk neraka enggak jadi lama-lama disiksa. Kenapa? Karena dapat syafaat. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, mamin ahadikum bi asadati munasyadatan lillahi fi istidaati al-haq lillah yaumal qiyamah lil ikhwanihimul ladina finnar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang di antara kalian kalau sudah masuk surga, kemudian dia nyari orang-orang yang dicintai enggak ada, maka dia akan memohon ngemis kepada Allah. Ya Allah, mana suamiku ya Allah? Ya Allah, mana istriku ya Allah? Ya Allah, mana anak-anakku ya Allah? Ya Allah, mana orang tuaku? Ngemis-ngemis dia. Ngemis sampai dia enggak berhenti sebelum orang yang dicintainya itu masuk surga. Karena dia nyari di surga enggak ketemu. Karena dia orang soleh atau orang soleha diberikan kesempatan ke neraka untuk menyelamatkan orang-orang yang dicintainya. Mau balik hadis ini enggak jadi, enggak boleh. Mau balik enggak. Kau cari teman-temanmu. Jadi kalau sudah nyari keluarganya, nyari siapa? Temannya. Loh, asyik kan punya teman orang soleh itu. Ya, makanya perbanyak teman orang soleh.
karena itu kekuatan orang dalam itu, ya. Ternyata bukan hanya cari kerja itu butuh kekuatan orang dalam, ternyata masuk surga itu juga bisa menggunakan kekuatan orang dalam. Ya, akhirnya dicari teman-temannya tadi yang pernah dikenal di dunia yang baik-baik, kemudian dia balik ke surga berbondong-bondong dengan banyak sekali manusia. Nah, ini jenis syafaat yang kedua. Nanti juga bisa dibaca di tafsir Al-Mudatsir juga sama. Orang nanti di neraka mencari sahabat-sahabatnya, mencari orang-orang yang dikenalnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya ini yang poin yang menutup kajian kita pada malam hari ini, bahwa ternyata kita itu bisa di surga yang paling tinggi, bukan hanya masuk surga, tapi di surga yang paling tinggi karena kekuatan orang dalam. Ya, karena jenis syafaat yang nomor tiga itu adalah syafaat bagi para penghuni surga untuk menaikkan derajatnya ke surga yang lebih tinggi lagi. Karena surga itu dalam riwayat ada 100 derajat, Bapak Ibu. Ada 100 tingkatan. Dalilnya mana? Banyak dalilnya. Di antaranya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misal untuk Abu Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Kemudian warfa' darajatuhu, tingkatkan derajatnya di surga. Itu menunjukkan bahwa orang itu bisa naik tingkat derajatnya di surga. Ya, karena apa? Karena kekuatan orang dalam. Gitu ya. Nabi yang ngasih ACC ini. Ya. Lah kalau selain Nabi bisa, keluarga kita, anak kita, istri jenengan, suami ibu, orang tua bisa. Karena dalam sebuah hadis riwayat Muslim juga dikatakan ada orang masuk surga, tiba-tiba ditempatkan di surga yang paling tinggi. Kaget dia. Loh, kok aku di surga yang tinggi? Padahal dia ngerasa masuk surga aja udah untung. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bistighfari waladik, disebabkan anak-anakmu yang terus-terus menerus memohon ampunan untukmu. Jadi harusnya dia di surga yang pas-pasan biasa, dia berada di surga yang paling tinggi. Kenapa? Karena punya anak yang soleh dan solehah terus mendoakan untuknya dan terus mendoakan kebaikan untuknya, memohonkan ampunan untuknya. Nah, jadi walaupun susah, bersusah payah kita mendidik anak kita di dunia, insya Allah akan kita petik hasilnya nanti di akhirat. Jangan bermalas-malasan mendidik anak kita, keluarga kita untuk menjadi orang yang soleh dan soleha. Karena semakin banyak teman kita itu adalah orang soleh, semakin banyak keluarga kita orang soleh, semakin besar kemungkinan kita masuk surga. Dan dalam sebuah ayat ya, di surat Ar-Ra'd ayat 23, Allah berfirman, Jannatu Adn. Ada surga Aden namanya, dan surga-surga yang lain konsepnya itu sama. Apa kata Allah? Yudkhilunaha, mereka masuk ke dalamnya, wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, mereka masuk ke dalamnya bersama bapak-bapaknya, orang tuanya, bersama pasangan-pasangannya, bersama anak-anaknya. Nanti dengan baca tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ternyata di surga itu seseorang itu kalau derajatnya beda dengan keluarganya akan disamakan. Karena kalau kita masuk surga itu pasti bareng. Enggak mungkin jenengan surganya rendah, istrinya surganya tinggi, terus istrinya nikah sama orang lain, jenengan nikah sama orang lain, enggak mungkin. Masa kita enggak kumpul lagi sama istri kita? Ya, akan dikumpulkan, akan dinikahkan lagi. Ya, akan dikumpulkan, akan dinikahkan lagi. Lah terus sama anak-anak kita dikumpulkan juga. Ini kata Ibnu Katsir mengutip beberapa riwayat. Jadi orang tua itu akan dikumpulkan dengan anaknya, suami dikumpulkan dengan istrinya, dan orang-orang yang berkeluarga itu akan saling bertetangga di surga. Jadi seandainya kita pas-pasan, istri kita surganya tinggi, kita akan ditaruh di surga yang tinggi. Ya. Itu kekuatan orang dalam. Nah, jadi kalau jenengan 1 sampai 9 itu tadi ya masih kurang percaya diri, insecure ya, maka maksimalkan juga di poin yang ke-10, pastikan keluarga kita menjadi orang yang soleh dan soleha, dan pastikan teman-teman kita adalah orang yang soleh dan soleha, yang semoga kita nanti di hari kiamat bisa saling memberikan syafaat satu sama lainnya. Aku luka lihada, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kajian malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, sikap dan lain sebagainya, itu kurang dari saya pribadi. Dan juga bisikan setan, lebihnya taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf tadi saya agak telat dikit.
Karena saya tadi sampai sini sudah salam. Sampai sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lihat An-Nur tadi kayaknya masih baru sholat itu. Akhirnya saya putar balik, Pak. Jadi sampai sini saya putar balik, kemudian di Masjid An-Nur masih dapat rokat yang kedua, alhamdulillah gitu ya. Jadi agak telat karena sholat di Masjid An-Nur tadi ya. Ya, kita berdoa alhamdulillah sholatu wassalamu ala rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya, dan semoga yang hadir di sini yang memiliki hutang dimudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya, diangkat semua masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya pun keluarganya, diberikan taufik agar kita terus dimudahkan dalam ketaatan, diberikan hidayah agar kita terus berada di atas kebenaran, dan semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.